Selamat sore para hadirin semua. Selamat datang di acara Canisius Education Fair 2022. Pada kesempatan kali ini, mari kita menyaksikan presentasi dari Perguruan Tinggi ATPI Solo dan juga ATPI Cikarang. Perkenalkan, nama saya Fidelista Hizki Azharel dan saya yang akan menjadi host untuk sesi kali ini. Kepada Bapak Rando Orlandi, saya persilakan untuk mempresentasikan. Oke. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat sore kepada yang menyaksikan presentasi di sesi kali ini, ya udah jam 4:30 sore gitu kan. Jadi waktu saya juga nggak banyak, dan di sini juga sudah hadir rekan saya dari Politeknik ATMI Surakarta. Ada Mas Agung. Sore Mas Agung. Izin duluan, Oke, Mas. Sore semuanya. Ya. Oke. Thank you, Mas. Nah, sekarang saya akan coba langsung share screen saja biar nggak buang-buang waktu ya. Apakah slide saya sudah muncul? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Baik, teman-teman. Jadi, Politeknik Industri ATMI Cikarang, ya. Jadi, yang saya coba bawakan. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rando Orlandi. Jadi, saya di sini sebagai karyawan, sekaligus juga alumni dari Politeknik Industri ATMI Cikarang. Asal saya dari Jawa Tengah, gitu. Jadi, mohon maaf kalau di suaranya agak sedikit medok-medok gimana gitu ya. Baik, di sini saya sedikit memperkenalkan jargon kita ya, yaitu Politeknik for Future Initiator. Artinya sebuah politeknik atau perguruan tinggi vokasi yang dimana mendidik kaum muda atau seperti teman-teman sekalian ini yang nantinya memang akan berlabuh ke perguruan tinggi gitu kan. Siapa tahu ingin berlabuh ke perguruan tinggi vokasi dan memilih ATMI, kita akan mendidik kalian menjadi seorang inisiator di masa depan. Selanjutnya kalau ditanya ATMI Cikarang itu apa gitu ya, saya coba next slide-nya dulu. Di sini ada saya video tapi terlalu panjang kalau saya setel, saya akan skip aja. Jadi saya coba jelaskan, ATMI Cikarang itu adalah sebuah politeknik ya, politeknik industri untuk engineers di masa depan Indonesia. Gitu kan. Kenapa disebut politeknik ya? Karena memang di tempat kami ini juga memang berbeda dengan jalur sekolah yang akademisi, di mana kalau untuk sekolah jalur akademisi itu akan kebanyakan dinamika belajar mengajarnya itu di kelas ya, atau belajar teori gitu kan. Tapi kalau di politeknik, khususnya di ATMI, memang akan lebih banyak praktek karena kita mengusung kurikulum yang bernama PBET atau Production Based Education and Training, di mana teman-teman akan selain belajar untuk ya apa namanya, mengumpulkan nilai kompetensi, tapi juga kalian akan belajar berproduksi gitu. Lalu kalau ditarik historinya gitu ya, dari tahun 68 tuh awal mula pertama kali ATMI didirikan ada di Surakarta ya. Jadi kami ini bisa dibilang sisternya ATMI Surakarta. Tahun 68 lalu tahun 71 ada almarhum seorang pastor ya bernama Romo JBK Serikat Yesus dari Swiss. Beliau yang membawa misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Sehingga akhirnya di tahun 95 juga Menteri Pendidikan kita saat itu, Bapak Profesor Dr. Wardiman Joenegoro, memilih ATMI untuk sebagai sekolah rujukan bagi pendidikan vokasi nasional. Barulah di tahun 2003, Romo Kasut ini membuka cabang istilahnya, ATMI buka cabang ke Cikarang. Kenapa ke Cikarang gitu ya? Sebenarnya kota-kota di Indonesia lainnya pun banyak yang lebih menarik daripada Cikarang gitu. Dimana notabene Cikarang sendiri itu bukan sebuah kota, tapi kecamatan teman-teman ya. Salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi. Alasannya adalah saat itu memang banyaknya dorongan dari alumni ATMI Surakarta. Yang memang saat setelah mereka lulus banyak yang berkarya di daerah Cikarang dan sekitarnya. Sehingga menyarankan untuk buka kampus cabang ATMI-nya itu di Cikarang saja. Karena memang di daerah sini adalah daerah kawasan industri yang memang masih sangat membutuhkan kualitas yang bagus daripada tenaga-tenaga atau sumber daya manusia yang terampil dalam bidang
manufacturing. Gitu. Kalau untuk dari outline kampus sendiri, overview dari atas kurang lebih seperti ini kampus kita yang di Cikarang. Kalau ditanya luasnya berapa, Mas? Luasnya kira-kira ada sekitar hampir 4 hektar ya kampus kita ini, dan beberapa fasilitas penunjang praktek maupun yang lainnya termasuk asrama juga masih satu lingkungan, masih satu kawasan. Jadi nggak jauh-jauh juga, asrama kita masih di dalam kampus. Gitu. Lalu untuk fasilitas yang lainnya ya seperti kampus pada umumnya, ya kita punya lab juga, kita ada ruang kelas, kita ada perpustakaan, workshop, pop center, dan juga asrama. Kita sebutnya Saverius Dormitory di sini. Lalu sebelum saya masuk terlalu jauh mengenai ADMI, saya ingin coba sedikit membahas tentang revolusi industri, ya teman-teman. Tujuannya biar kita semua ada bayangan ya, ada gambaran gitu kan tentang industri sendiri itu seperti apa. Karena kalau bicara tentang ADMI pasti lekat ke apa? Sangat erat ya hubungannya dengan industri. Kalau bicara revolusi yaitu perubahan industri pasti. Industri yang pertama kali hadir atau yang disebut industri 1.0 itu ada di tahun 1784 gitu kan, saat temukannya mesin uap dan juga mekanisasi pada sebuah mesin. Kadang kita sekarang kalau sering melihat di sosial media ataupun di televisi gitu ya, seringkali ada istilah-istilah industri 4.0 gitu kan atau 4.0. Nah itu apa sih? Makanya ini coba saya kasih informasinya ke teman-teman semua biar ada gambaran. Jadi di awal dari 1.0. Lanjut di 2.0 itu di tahun 1870 ya, saat pertama kali ditemukannya tenaga listrik atau minyak dan juga dimulainya produksi massal dengan menggunakan roda berjalan atau istilahnya konveyor. Lanjut di tahun 69 itu disebut dengan industri 3.0, saat pertama kali ditemukannya komputer dan juga otomasi pada mesin. Barulah sekarang yang coba atau yang sekarang baru kita masuki adalah era 4.0. Sebenarnya era 4.0 sendiri sudah dimulai di tahun 2011 yang lalu, teman-teman. Sudah sangat lama sebenarnya. Jadi yang disebut industri 4.0 sendiri itu apa aja sih unsur di dalamnya gitu kan? Yaitu pertama kali kita menggunakan istilah Internet of Things atau IoT. Atau juga menggunakan big data dan juga kecerdasan buatan. Itu yang disebut dengan industri 4.0. Jadi kalau kita bicara misalkan kita menghidupkan sebuah motor atau mobil secara otomatis menggunakan remote, itu masih disebut dengan industri 3.0 karena itu istilahnya menggunakan otomasi pada mesin gitu ya. Cuma kalau kita udah bisa mengaktifkan sebuah motor atau mobil dari jarak jauh menggunakan internet gitu kan, atau bahkan kita tidak perlu mencet tombol dia sudah nyala sendiri, itulah baru disebut dengan industri 4.0. Oke, nah ini juga ada video tentang proses manufacturing di sebuah pabrik mobil, tapi saya skip aja karena akan buang-buang waktu. Selanjutnya, kita bicara tentang pekerjaan, teman-teman. Kenapa saya bahas ini ya? Karena pasti setelah teman-teman menimba ilmu, entah nanti di bangku SMA ataupun di perguruan tinggi, pasti ending-endingnya akan bekerja, gitu kan. Kalau dari Politeknik sendiri, khususnya ADMI, yang coba saya buka datanya di sini yaitu dari World Economic Forum ya. Mereka sudah mengklasifikasikan teman-teman jenis pekerjaan kira-kira apa saja ya yang di tahun 2025 nanti itu akan tergantikan atau bahkan tetap bertahan. Maksudnya tergantikan adalah tergantikan dengan teknologi. Gitu kan. Nah, kalau mereka klasifikasikan atau World Economic Forum ini mengklasifikasikan ada beberapa jenis pekerjaan yang akan tergantikan, itu yang sifatnya dilakukan secara berulang-ulang, ya kan, yang sifatnya menggunakan fisik, gitu kan. Bahkan yang nanti yang tidak tergantikan itu harus mempunyai sifat mampu berpikir secara kritis dan lain sebagainya. Lalu kalau dispesifikasikan lagi, itu apa aja mas jenis pekerjaannya, gitu kan? Ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Bahkan kalau boleh diambil salah satu contohnya, mungkin ada teman-teman yang sudah merasa oh iya, ini ada yang mungkin udah mulai nggak ada nih atau mulai hilang nih gitu kan. Contohnya apa sih? Misalkan kalau kita sekarang bicara kasir, tugas dari kasir sendiri kan kurang lebih ya, ketika ada seorang pelanggan ingin membayar, ya katakanlah di sebuah rumah makan gitu kan, kita udah selesai makan, kita datang ke kasir. Nah, saat di kasir akan terjadi transaksi, ya kan, kita sudah habis makannya berapa, di situ kita akan melakukan pembayaran, entah mau tunai ataupun
non tunai. Tapi sekarang sudah banyak di kasir-kasir rumah makan itu yang sudah tidak ada orangnya. Hanya terpampang di sana plang-plang QR code gitu kan. Kita bisa melakukan model pembayaran terutama saat masa pandemi gitu ya. Sangat disarankan menggunakan model pembayaran yang non tunai. Artinya kita tinggal scan saja QR code-nya atau menggunakan QRIS ya istilahnya sekarang. Jadi akan lebih simpel juga. Gitu, itu salah satu contohnya. Kalau kita buka contoh yang lainnya akan sangat banyak nanti. Mungkin teman-teman juga akan melihat penjaga tiket ya ataupun menjaga yang menjaga tiket atau karcis di gerbang tol. Kalau zaman saya seusia teman-teman dulu mungkin saya masih sering menemui hal itu ya di gerbang-gerbang tol itu saya masih suka menemui ada penjaganya di situ yang kadang kita memberikan uang dia memberikan kembalian kalau uang kita lebih gitu kan. Tapi sekarang semua sudah model digital ya. Kita tinggal tap aja e-tolnya pintu akan kebuka. Gitu. Nah, selanjutnya yang akan eksis di masa depan otomatis kalau di sini kalian lihat memang klasifikasi pekerjaan-pekerjaan ini yang sangat berhubungan dengan politeknik ADMI khususnya ya karena beberapa jurusan yang kita punya memang meluluskan profesi-profesi semacam ini gitu yang memang teknik banget gitu kan bahkan kalau boleh dibilang biasanya kalau anak SMA yang di luar anak IPA gitu ya bisa nggak sih mas? Ya anak di luar IPA itu masuk ke teknik. Sebenarnya jawabannya simple teman-teman. Bukan dari mana background kalian, entah mau IPA, IPS, atau bahkan kalau masih ada kelas bahasa gitu ya. Sebenarnya bukan itu, tapi lebih kepada teman-teman punya logik nggak gitu kan. Logikanya main atau enggak gitu. Karena untuk bisa belajar teknik itu dibutuhkan suatu logika yang bagus. Gitu. Ketika kalian punya logik yang bagus, otomatis kalian akan bisa belajar teknik. Gitu. Jadi ketika mungkin, oh iya mas, kalau yang masuk ke teknik kan, misalnya ke politeknik emang harusnya anak-anak SMK, gitu, yang udah selinier, mereka udah pernah praktek juga. Sedangkan dari SMA, kita nggak pernah itu mas megang-megang mesin. Gitu. It's okay, nggak masalah. Karena ketika kalian masuk dan menjadi tingkat satu istilahnya, atau mahasiswa baru ya, kita akan perlakukan kalian sama, entah yang dari SMA maupun SMK. Jadi nggak ada pengecualian, tidak ada yang dibeda-bedakan. Paling membedakan ADMI, khususnya ADMI Cikarang dari kampus-kampus yang lainnya, apa sih? Yang pertama pasti tentang kurikulum ya, seperti yang saya singgung di awal tadi tentang kurikulum kita yang bernama PBET, atau Production Based Education and Training, sehingga di situ teman-teman akan mempunyai porsi praktek yang lebih banyak dibandingkan teorinya. Lalu fasilitas penggunaan mesin juga one student-nya one machine ya, satu orang satu mesin. Dan juga kita mengadopsi sistem hybrid yang artinya teman-teman nanti selain berkuliah di ADMI atau berproses di ADMI, kalian juga kita akan kirim magang ke industri di semester akhir untuk melakukan tugas akhir di sana dan kalian akan berdinamika bersama orang industri untuk kira-kira melihat teknologi saat ini yang terbaru di industri itu sudah seperti apa. Gitu. Nah, kurang lebih kalau untuk rekanan kita ya, pengguna alumni kita, beberapa ada di logo-logo perusahaan ini, jadi tidak hanya industri manufaktur yang di bidang otomotif saja, tapi juga ada yang bergerak di bidang makanan, obat-obatan, ya pokoknya intinya ketika si produsen itu memproduksi benda-benda mereka menggunakan mesin, alumni kita bisa masuk ke sana. Lalu keunggulan kita yang selanjutnya adalah teaching factory gitu kan. Jadi istilah teaching factory ini sebenarnya kita mengadopsi apa yang ada di industri kita masukkan ke model pendidikan. Jadi kalian saat praktek tidak hanya mengerjakan benda praktek kalian sendiri, tapi juga kalian akan belajar cara produksi secara langsung. Jadi yang kalian kerjakan itu memang benda-benda produksi pesanan dari customer. Gitu. Lalu keunggulan kita yang selanjutnya adalah tugas akhir di mana kalian akan belajar berinovasi di sini dalam artian yang kalian kerjakan saat tugas akhir itu tidak hanya dalam bentuk skripsi ya, atau laporan tertulis, tapi kalian harus mengimplementasikannya langsung ke dalam produk jadi atau istilahnya buat mesin. Ya, bahasa sederhananya seperti itu. Jadi saat di semester akhir, kalian akan dibentuk dalam sebuah kelompok untuk ditugaskan membuat sebuah mesin yang nantinya akan kalian presentasikan untuk syarat kelulusan. Next, kalau ditanya lulusan kita cepat keterima kerja atau enggak, mas sebenarnya bisa dibilang iya. Kenapa ya? Karena secara kualifikasi kompetensi mahasiswa kita itu sudah ada di level 6 ya, atau secara European Qualification Framework-nya itu ada di level 6.
Artinya sudah diakui. Lalu kita juga punya link and match dengan industri. Selanjutnya juga kita ada divisi khusus yang ngurus tentang rekrutmen. Jadi ketika kalian nanti di semester akhir, kalian akan dibina oleh divisi Career Development Center, intinya menyiapkan kalian untuk bisa langsung ke industri, entah itu nanti belajar membuat CV, entah nanti cara belajar berpresentasi yang baik nanti seperti apa gitu kan, untuk menghadapi tes interview juga. Jadi kita akan diajari hal semacam itu sebelum kalian benar-benar lulus atau bahkan sebelum diwisuda gitu. Terus keunggulannya selanjutnya, kita ada program yang namanya pertukaran pelajar lah ya, atau student exchange, teman-teman. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan kampus di Jerman yang namanya Deggendorf Institute of Technology. Kalian akan dikirim ke sana saat semester akhir. Dan ini hanya bisa dilakukan di prodi kita yang S1 Mekatronika. Jadi kita punya prodi apa aja nanti di belakang setelah ini akan saya jelaskan. Tapi untuk program pertukaran pelajar ini hanya bisa dilakukan di jurusan mekatronika dengan jenjang pendidikannya S1 terapan. Gitu. Terus kita masuk ke program studi. Program studi kita sampai saat ini Admin sekarang punya 3. Yang pertama ada di 3 mesin industri. Ya. Untuk misinya sendiri memang mahasiswa akan kita olah ya untuk bisa menjadi tenaga ahli yang terampil, yang profesional, secara mampu menerapkan keahliannya secara praktis dan teoritis dalam hal perancangan maupun proses pemesinan di bidang industri manufaktur logam. Nah, untuk karir prospeknya sendiri bisa dilihat teman-teman kira-kira semacam itu ketika kalian nanti lulus dari ADMI. Untuk kurikulumnya sendiri, karena kita D3, artinya sekolahnya hanya 3 tahun. Jadi kita menyebutnya level ya, atau tingkat. Level 1, level 2, level 3. Satu level terdiri dari 2 semester. Jadi kalau D3 itu lulusnya di semester ke-6. Gitu. Lalu jurusan yang ketiga, kita punya manajemen industri. Ini pun levelnya sama, masih D3 juga. Untuk karir prospeknya semacam ini. Nah, kira-kira untuk dimisinya sendiri, manajemen industri ini mendidik mahasiswa untuk mampu menganalisa dan juga mengambil keputusan dalam sebuah proyek. Jadi kalau yang anak-anak manajemen ini, banyak kan kerjanya mereka di balik layar ya. Mereka yang akan membuat strategi pemesinan, mereka yang menentukan jenis material sampai kepada harga jual si benda tersebut nanti itu berapa sih gitu. Lalu untuk levelnya sendiri sama, ada 3, karena levelnya masih D3, artinya sekolahnya 3 tahun. Lalu ini yang saya bilang tadi, jurusan yang ketiga ya, D4 atau S1 terapan jurusan teknologi rekayasa mekatronika. Di jurusan inilah yang nanti memang bisa melakukan pertukaran pelajar ke Jerman, teman-teman. Jadi untuk prospek karirnya pun bisa kalian lihat sendiri di situ, dan di jurusan inilah sebenarnya yang sangat bersinggungan dengan industri 4.0 ya, karena di jurusan ini kalian belajar tentang big data, kalian belajar tentang internet of things, kalian belajar tentang otomasi industri, bahkan sampai kepada kecerdasan buatan. Gitu. Dan karena ini S1 terapan, artinya kalian akan mendapatkan titel sarjana. Dan sekolahnya pun 4 tahun, artinya ada 8 semester ketika kalian masuk di jurusan ini. Kurikulumnya berbeda dengan yang tadi, ya, kalau yang tadi 3 level, yang ini ada 4 level. Gitu. Selanjutnya ada profil lulusan dari kita beberapa ya gitu. Jadi memang kalau untuk profil lulusan sendiri, misalkan banyak yang nanya, Mas, itu kan prakteknya udah kayak operator ya, berarti kita kalau udah kerja jadi operator dong. Nah, sebetulnya itu mindset yang keliru, teman-teman ya. Bukan menjadi seorang operator, tetapi memang kalau untuk lulusan kita ini, kita posisikan di middle managerial, artinya minimal ya supervisor gitu kan. Mereka akan menghandle sebuah tim, mereka akan menjadi seorang leader di dalam tim di perusahaan. Gitu. Bahkan kita juga tidak hanya mengajarkan mahasiswa untuk bekerja di perusahaan saja, tapi kita juga mendidik mahasiswa kita untuk mampu berwirausaha. Kenapa? Karena kalau kita lihat teman-teman sekarang ini sebetulnya untuk perbandingan ya antara lowongan pekerjaan dengan lulusan perguruan tinggi itu kan berbanding terbalik ya. Sangat banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berbanding terbalik dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Akhirnya banyak info atau berita-berita di luar sana itu yang mengatakan bahwa lulusan dari perguruan tinggi itu banyak yang nganggur. Ya sebenarnya karena nggak ketemu antara demand dan supply-nya. Gitu, makanya kita selalu ajarkan mahasiswa kita untuk bisa berwirausaha dan membuka usahanya sendiri, sehingga akan menambah
lapangan pekerjaan yang ada. Gitu. Terus selain untuk pendidikan secara hard skill-nya, kita juga menerapkan pendidikan karakternya. Di sini ada 4C ya, karena kita sendiri juga sekolah milik Romo Yesuit gitu kan. Kita juga menerapkan 4C di sekolah ini atau di kampus ini. Jadi sehingga teman-teman tidak hanya punya kompetensi dalam bidang teknik, tapi juga teman-teman akan dilatih memiliki tanggung jawab moral, punya kepedulian, dan juga memiliki komitmen dengan apa yang teman-teman sudah lakukan. Kurang lebih seperti itu. Lalu terakhir, waktu saya masih 9 menit ya, terakhir mengenai pendaftaran. Kalau bicara pendaftaran sendiri, kita sampai saat ini masih ada 3 gelombang sih teman-teman ya. Kita sudah buka dari awal September, nanti gelombang 1 itu berakhir di tanggal 31 Oktober. Gitu. Dan untuk tesnya sendiri, kalau ditanya tesnya apa aja Mas, kok tesnya di Admisi Karang sendiri, kita ada tes akademis yang pertama gitu kan, untuk yang jalur reguler itu ada tes akademis, itu meliputi matematika, lalu ada apa namanya logika dasar, terus juga ada bahasa Inggris gitu. Terus sebentar, ini slide-nya. Nah, oke, sudah ya. Jadi untuk tahapan tesnya seperti itu. Lalu setelah tes akademis dinyatakan lolos, baru beralih ke namanya tes wawancara atau psikotes juga ada. Habis itu terakhir ada tes kesehatan. Kalau lebih seperti itu. Terus kalau jalur prestasi kita juga ada, artinya menggunakan nilai rapot ya, dengan KKM yang masih sama, 7,5. Itu kalau ditanya, jalur beasiswa ada nggak Mas? Untuk jalur beasiswa kita tidak ada. Tetapi bukan berarti beasiswa nggak ada ya. Kita menyiapkan juga beasiswa, tetapi itu biasanya akan dilakukan nanti di semester ketiga. Jadi kita akan melihat dulu nilai teman-teman saat semester 1 dan 2. Lalu juga misalkan di semester awal sudah butuh beasiswa, silakan teman-teman menemui romo-romo kita yang di sini. Gitu ya, bicara secara personal, bahwasannya mengatakan teman-teman butuh beasiswa, pasti akan kita bantu juga. Itu sih. Sementara itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Terakhir mungkin saya ada sedikit kutipan dari Romo Kasut ya. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada mengeluhkan kegelapan. Artinya kita jangan pernah menyerah dengan keadaan, tapi lebih baik do something untuk kebaikan diri kita sendiri maupun orang lain. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sebelumnya mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rando atas presentasi yang sangat memberikan informatif dan mengedukasi kita semua mengenai Universitas dari ADMI. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi dari Mas Agung mengenai Universitas dari ADMI Solo. Kepada Mas Agung, saya persilakan. Oke, selamat. Oke, thank you, Mat. Tadi belum kenal lah namanya siapa ya, dengan Mas? Saya Harel. Oke, dengan Mas Harel. Thank you. Selamat kalau saat ini presentasi ini dilakukan. Ini selamat sore ya buat teman-teman. Terima kasih buat Pak Randu. Biasanya saya panggilnya Mas karena kita temenan. Itu sudah sedikit banyak dijelasin sama Mas Randu tentang ya biasanya kan ceritanya tentang sejarah terus bagaimana dan sebagainya, latar belakang sudah banyak diceritain sama Mas Randu. Dalam sekitar 20 menit ke depan saya akan melengkapi apa yang mungkin Mas Randu belum jelasin tentang ADMI. Karena pada dasarnya kami Politeknik ADMI itu sebenarnya bersaudara. Dulu itu kampus 2 seperti yang sudah dikatakan sama Mas Randu. Cuma karena mungkin yang belum disebutkan sama Mas Randu adalah kenapa kita akhirnya berpisah dan jadi manajemen sendiri, karena aturan pemerintah terpisah jarak, waktu itu terpisah jarak 60 kilo dan beda provinsi, harus jalan sendiri. Jadinya akhirnya sendiri. Tapi spirit dan rohnya tetap sama. Mungkin teman-teman yang belum
tahu kami, terutama teman-teman dari CC, kami adalah kolese Mikael ya. Kami masuk dari salah satu kolese, kita berada di owner yang sama, jadi dari para pastor Jesuit yang berkarya di Indonesia, kita salah satunya. Dan kami ada di Solo. Mungkin kalau lagi temu kolese, biasanya ketemu sih kami kolese Mikael. Nah, itu yang level di SMK, dan kami yang ada di level pendidikan tingginya. Oke, sebelumnya saya mau share screen. Saya kok nggak bisa share screen ya. Kepada tim IT, boleh dipersilakan Mas Agung untuk memberikan share screen. Mas Tio bisa masuk, mungkin bisa share screen. Karena saya punya tim satu lagi, Mas Tio, untuk share screen. Nggak bisa, Mas. Kayaknya harus jadi co-host dulu. Aku juga nggak bisa share screen dulu. Oke. Ya, mungkin dibantu karena terima kasih Mas buat Mas Randy tadi sudah banyak dijelasin sebenarnya. Intinya bedanya Admi Solo dan Cikarang lebih ke arah area saja sih sebenarnya. Halo Bapak, apa tidak ya. Bisa sharing ya? Ya, betul Pak. Dicoba lagi mungkin ini settingannya sudah saya update. Oke. Bisa. Bisa Pak? Mas Tio bisa coba
tempatku share screen, terus kemudian isinya lock-lock semua. Oh. Coba di tempatnya Mas Tio. Oke, berarti dari device-nya ya Pak ya, bukan dari Zoom-nya ya? Kelihatannya di tempat saya nggak bisa. Kalau Mas Tio? Nah ini. Ya. Bisa, bisa. Nah. Masih share screen. Oke, okay, bisa ya Pak ya. Ya, terima kasih. Sebentar. Yes, terima kasih Mas Tio. Nanti saya next aja. Oke, okay, ini Politeknik Admi. Judulnya ya Productive and Innovative on Transformation. Kenapa kami mengambil judul seperti itu adalah kita tahu saat ini sudah mulai COVID mulai menurun dan mulai kita ke arah kehidupan yang normal. Di era transformasi mungkin teman-teman sering mendengar kata disrupsi dan sebagainya, dan kita harus tetap produktif dan inovatif. Kenapa? Kita nggak pernah berhenti makan dan kita tidak berhenti bergerak. Kalau kita berhenti makan dan berhenti bergerak, ya ya umat manusia tinggal sejarah nanti ceritanya. Next, Mas Tio. Siapa kami? Pada dasarnya kami seperti di yang sudah saya jelasin tadi, kami adalah Kolese Mikael, di mana awalnya berdiri tahun 1962 untuk SMK Mikael-nya. Kemudian berdiri 1968 untuk Politeknik Admi, keduanya ada di Surakarta, dan tahun 2003 kampus waktu itu namanya Kampus 2 Admi Cikarang, dan tadi sudah berkembang sekarang menjadi Politeknik Industri Admi. Begitu. Next, Mas Tio. Siapa kami? Mungkin saya nggak akan cerita banyak di sini. Saya lebih suka kalau teman-teman masuk ke web kami aja di admi.ac.id. Nanti semua informasi yang teman-teman butuhkan akan ada di web tersebut. Next, Mas Tio. Untuk info-info yang istilahnya lebih ke daily activity, kami punya sosial media. Salah satunya adalah Instagram. Instagramnya ada di Politeknik Admi. Nanti teman-teman bisa lihat deh, bisa masuk ke situ, apa yang istilahnya aktivitas-aktivitas kampus seperti apa yang kami lakukan sehari-hari. Dan untuk info-info yang lebih sedikit formal, kami menggunakan Facebook. Kenapa kami pakai Facebook? Jadi kami berdiri tahun 1968, itu adalah angkatan pertama kami. Ya, lulus tahun 71-72. Mungkin lulusan-lulusan awal kan sudah punya cucu. Cucunya mungkin sudah lebih 2 atau 3, dan kalau mereka menggunakan sosial media yang update, agak susah ya. Mungkin kalau teman-teman, kakek, nenek, teman-teman kan, ya pakai Facebook mereka lebih recognize dan lebih familiar. Next, Mas Tio. Nah, kami juga punya YouTube channel-nya. Ini kayaknya updatean sudah agak lama, harusnya subscribernya sekitar 2.000 sekian atau 3.000 sekian sih. Tapi pada intinya, kondisi aktual di kampus kami, teman-teman bisa lihat di YouTube. Next. Siapa kami? Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kami berdiri tahun 1968, mengambil sistem kurikulum dari Swiss, tepatnya Politeknik St. Gallen di Swiss. Di waktu itu, di tahun 1968, dual sistem itu dibawa dari oleh para misionaris Jesuit yang ada dari Swiss dibawa ke sini, dan karena di sana itu industri involve ke pendidikan, mereka agak kesulitan, dalam artian agak kesulitan ketika mereka mengadopsi sistem kurikulum yang ada di sana itu tidak mudah diaplikasikan di Indonesia. Akhirnya mereka membuat istilahnya miniatur. Jadi industrinya dibawa ke sini, dan akhirnya di kami, di dalam internal kami ada industrinya. Dalam artian ya sekolah ada pabriknya gitu.
Salah satunya ada ADE, Admin Duta Engineering, PT Admin AGI, PT Admin Solo, dan PT Admin Bistek. Sedangkan Admin yang tengah hijau, padi, dan kapas itu kan lambangnya kami. CTE itu lambangnya SMK Mikael. Dan IHS itu kan lambangnya Jesuit. Ya, kurang lebih sih seperti itu sih. Kami lebih biasanya di recognize di antara kolese adalah kolese Mikael. Next, Mas Tio. Nah, kenapa Politeknik Admin? Langsung saja semuanya. Ini adalah prodi-prodi yang ada di kami. Kami punya dua bagian besar, yaitu untuk level diploma dan level sarjana terapan. Ya, saya cerita untuk prodinya dulu ya. Prodinya itu pada dasarnya kami teknik mesin, kemudian di breakdown menjadi teknik mesin itu sendiri, kemudian desain, kemudian mekatronika. Nah, kenapa harus ada teknik mesin, harus ada desain, dan harus ada mekatronika? Salah satunya begini, kita ngomong aja mobil deh, mobil salah satu yang populer, mau apa ya, Avanza deh. Orang teknik mesin itu membuat mobilnya, istilahnya membuat spatnya, rodanya, kursinya, pintunya, kacanya, dan sebagainya. Orang desain itu membuat gambarnya, membuat rancangannya. Sedangkan orang mekatronika itu membuat, kan ketika mobil itu dibuat, kan dirakit di pabrik. Nah, ketika dirakit di pabrik itu kan menggunakan tenaga orang. Nah, orang mekatronika bagaimana membuat yang jadi tenaga orang itu berubah menjadi otomasi. Kalau teman-teman lihat videonya Tesla Giga Factory itu kan semuanya full robot kan. Nah, itulah fungsinya mekatronika seperti itu. Jadi untuk ke arah otomasi. Nah, sekarang ada dua nih, antara yang diploma atau yang sarjana terapan. Apa bedanya dan prospek kedepannya seperti apa? Kalau saya ngomong teknik mesin mungkin agak sulit ya. Saya akan ambil contoh aja yang ada di keseharian kita di rumah sakit ya. Karena pada dasarnya diploma itu arahnya ke spesialis dan sarjana terapan itu arahnya ke karir. Kita ngomong rumah sakit. Di rumah sakit itu ada dokter spesialis, ya spesial, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Nah, itu arahnya ke diploma. Di rumah sakit juga ada direktur rumah sakit, ada kepala bagian mungkin farmasi untuk apotek, kepala bagian housekeeping misalnya untuk perawatan dan sebagainya, terus kepala bagian bedah dan sebagainya, itu arahnya ke arah karir, bukan ke arah spesialis. Nah, ketika teman-teman besok bekerja, saya cocoknya yang seperti apa sih? Mau jadi yang spesialis atau mau jadi yang karir? Kalau spesialis ini misalnya teman-teman cenderung introvert, lebih suka bekerja sendiri atau tidak suka yang rame-rame dan sebagainya. Intinya saya lebih nyaman bekerja sendiri. Nanti arahnya sebaiknya teman-teman bisa jadi spesialis sih. Dan salah satu contoh ya oke, keluar dari rumah sakit. Teman-teman mungkin kenal Jim Giovedi. Itu salah satu ahli IT yang dipunyai oleh Indonesia. Dengan modal laptop aja dia bisa geser posisi satelit. Ya. Modal laptop dan modal koneksi internet. Nah, itu spesialis. Dia nggak punya karir. Dia bukan direktur mana. Ya mungkin ada sih. Tapi pada dasarnya dia adalah spesialis. Sedangkan kalau kita ngomong karir, wah sudah banyak sih teman-teman mau jadi staff, supervisor, manager, atau mungkin masuk ke level direksi. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kalau saya mau entrepreneur, enaknya mau yang mana nih? Buat teman-teman nih, kalau mungkin orang tua atau saudara atau anak punya punya perusahaan manufaktur dan sebagainya, ya kalau mau short istilahnya lebih cepat sih cukup spesialis saja atau cukup diploma. Nah, habis itu teman-teman mungkin bisa lanjut ke sekolah bisnis atau sekolah manajemen, itu jauh lebih baik. Dalam artian begini, basic ilmunya teman-teman bisa dapat dari admin di level diploma. Terus kemudian basic untuk misalnya finance, manajerial, dan sebagainya bisa masuk ke mungkin sekolah di luar negeri dan sebagainya yang menawarkan untuk ilmu-ilmu yang lebih baru dan sebagainya. Nanti kita akan masuk yang sampai industri 4.0. Tadi mungkin sudah di obrolin sama Pak Randu ya dan sebagainya. Tapi intinya seperti itu, teman-teman mulai berpikir bahwa besok mau berkarir seperti apa. Oke lah, kalau mungkin masih SMA, masih usia mungkin kelas 10
berarti masih usia 15-an, kelas 11 sekitar usia 16, kelas 12 masih sekitar 17, tidak terlalu kepikir ya. Oke, karena kita sama-sama sekolah Katolik ya, saya mau nanya mungkin ke teman-teman, ada yang mau jadi romo atau jadi sister? Pikir juga kan? Nah, yaitu teman-teman akan menghadapinya di 4-5 tahun ke depan. Nah, ketika usia teman-teman sudah usia lulus kuliah, 21-22. Pertanyaan pertama. Yang kedua nih, ya tadi hubungannya sama pekerjaan sih, sama apa namanya, nanti tak ceritain aja sih. Ya teman-teman mau kerjanya seperti apa, mau jadi spesialis atau mau jadi karir, kurang lebih sih begitu. Next Mas Tia. Langsung klik semuanya aja. Tadi revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0 saya nggak akan mengulangi yang dikatakan oleh Mas Randu. Nah, terus kemudian era perdagangan bebas. Sering mendengar isu itu kan, kita dijaga oleh tenaga kerja asing, saya bikin, kenapa nggak kita balik saja. Terus kemudian produktif dan inovatif di era transformasi, ya kita lakukan kan paling nggak ada sekolah model hybrid, sekolah nggak dari mana saja. Atau mungkin kalau teman-teman tahu latar belakang saya lagi perjalanan dari intinya ke Jawa Timur saya bisa presentasi di sini. Ah ya sekarang sih sudah stay di hotel ya. Tadi waktu masih perjalanan sampai sini masih bisa ngobrol atau bertemu dengan teman-teman. Nah, salah satu alasan tadi kami berdiri tahun 68, saat ini 2022. Kira-kira sudah hampir 64 tahun kami berdiri. Besok tanggal 29 September kami ya istilahnya merayakan Hari Santo Mikael ya, anggap aja kami sudah 54 tahun berada di sini. Sudah lewat dari industri 2.0, 3.0 dan mau ke 4.0. Jadi kami boleh dijadiin salah satu alternatif teman-teman jika mau lanjut sekolah. Next Mas Tio. Nah ini kondisi realnya kami. Paling enggak tadi Mas Randu sudah cerita bahwa pasti bekerja dan sebagainya, saya enggak cerita banyak testimoni. Tapi yang jelas, karena lanjut tadi ya, mau ada yang mau jadi romo atau jadi sister gitu ya, itu ketika umur 21-22. Ketika teman-teman bisa nyari kerja, problemnya itu ada tiga. Yang pertama, istri saya atau suami saya calon ya, mungkin masih calon ya, posisinya ada di mana deh. Nggak enak kan teman-teman kuliah mungkin atau sekolah di Jakarta, teman-teman tinggal di Jakarta, teman-teman keterima kerja di Jakarta, tapi pasangan teman-teman mungkin ada di Singapura, ada di Port, ada di mungkin di Batam dan sebagainya, atau di mana. Nggak enak kan, LDR aja bisa ditikung ya. Sorry, yang dekat aja bisa ditikung, apalagi LDR. Itu nomor satu. Yang kedua, saya pikir orang tua teman-teman lebih suka kalau teman-teman kerja sama atau mungkin kuliah di dekat rumah teman-teman ya, atau di tempat yang teman-teman orang tuanya itu bisa mengontrol ya. Itu yang kedua. Jadi nomor satu adalah calon pasangan, nomor dua adalah orang tua. Yang ketiga tidak kalah penting ya, ini teman-teman seneng nggak sekolahnya ke PTM atau tatap muka? Enak offline atau enak online? Saya pikir sih lebih enak offline ya. Bisa ngobrol, bisa istilahnya berdiskresi atau misalnya berdiskusi atau ketemu sama teman-temannya. Intinya ada sparring partner-nya ya. Daripada sekolah selama, ya anggap aja kita habis libur selama 2 tahun, nggak terlalu nyaman kan. Lebih enak kalau ketemu sama ada teman-temannya, istilahnya ada kompetitornya, ada saingan gitu. Dia bisanya sampai segitu, wah saya harus bisa segitu nih. Nah, hal-hal seperti itu yang besok juga bisa mempengaruhi ketika teman-teman mau milih area di mana tempat teman-teman berkarya sih, atau istilahnya melanjutkan hidup gitu. Kan lebih nyaman kalau berada di area gitu, kalau teman-teman yang istilahnya lingkungannya sudah teman-teman kenal sih. Terus seperti di grafik yang sebelah kanan sih ya, area kerja istilahnya para lulusan admin sih. Oke, admin memang kayaknya full industrial banget ya. Tapi percaya aja, teman-teman seangkatan saya, karena kebetulan saya juga lulusan admin,
yang kerja di bank juga ada, kerja di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu perbankan juga ada. Sepertinya sih yang agak sulit dimasuki oleh orang teknik itu area yang berhubungan dengan hukum. Mungkin jadi pengacara atau jadi notaris kan susah nih. Bukan apa-apa sih, karena memang nggak bisa. Kalau masuk ke kedokteran masih bisa loh kita untuk maintenance peralatan medis. Ya, saya pikir sih, saya nggak berharap gini ya. Tapi teman-teman kalau sudah pernah masuk ke ruang ICU dan sebagainya, itu isinya elektronik semua ya. Dan itu harus ada yang maintenance. Nggak seru kan? Tiba-tiba lagi alat pacu jantung, jantungnya berdetak 80, tapi kebacanya 100. Nanti salah kasih obat, nggak jadi sembuh, malah check out. Nggak seru kan? Itu harus di-maintenance oleh orang teknik. Seperti itu sih. Terus kemudian, kalau mau kerja di, di luar bidang teknik, apalagi yang nggak bisa ya. Ya, accounting dan sebagainya sih masih bisa dikerjain. Tapi pada dasarnya, ketika kita lulus dari teknik, bidang-bidang pekerjaan yang tadi bahkan dijelaskan sama Mas Randu tadi yang dari admin sekarang bahwa besok akan ada job-job yang sampai saat ini pun belum kepikir nih, itu sangat mungkin sekali dilakukan oleh lulusan dari teknik sih. Itu next Mas Tio. Nah, ini adalah partner-partner kita. Saya pikir teman-teman ada yang belum pernah minum Coca-Cola. Ya paling nggak kenal lah ini. Naik Toyota, kalau nggak ya naik taksi dulu deh. Jakarta, Bupet. Kalau nggak limo, Avanza kan ya. Kecuali kalau teman-teman ada duit lebih bisa naik Tesla atau naik Grab yang listrik itu apa ya? Hyundai Ioniq ya. Itu. Saya jangan lihat ada sampurna rokok ya. Rokok itu ya oke lah itu keseharian kita, mungkin teman-teman belum istilahnya belum di SMA belum boleh involve ya, tapi serunya rokok, industri rokok itu adalah beberapa mesinnya itu bisa memproduksi sampai 150.000 batang rokok per jam ya, jadi 60 menit itu bisa bikin 150.000 batang rokok. 150.000 itu dihitung mulai dari 1 sampai 144.999, dan itu dengan kualitas dan ukuran dan rasa yang sama. Enggak mudah seperti itu. Itu tiap hari dan 24/7/365. Oke, saya ngomong ke industri itu. Saya mau, istilahnya masih ada sekitar beberapa menit ke depan, saya mau cerita gini deh. Mungkin yang tadi melengkapi Mas Randu, beberapa profesi yang akan hilang dan beberapa profesi yang belum ada deh. Besok 4-5 tahun lagi, dan ini sudah dimulai dari sekarang sih, kompetisi teman-teman tidak hanya dengan manusia ya, kompetisi teman-teman juga akan berkompetisi dengan robot ya. Salah satu contohnya tadi mesin tol, atau mungkin di Jakarta kita buka tabungan itu cukup modal KTP sama foto aja ya. Jadi di beberapa mall atau di beberapa lounge untuk beberapa pengen tinggal modal KTP aja, foto, habis itu kita dapat nomor rekening dan dapat buku tabungan, dan yang melayani mesin. Mesin itu bisa bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun tanpa protes. Asal listriknya ada, enggak butuh billing, enggak butuh gaji, enggak butuh liburan, enggak butuh bonus dan sebagainya. Asal dikasih listrik dan listriknya stabil, itu akan jalan terus. Dan itu musuhnya teman-teman besok. Teman-teman sekarang sudah mulai banyak mobil otomatis kan? Oke, profesi sopir sudah mulai hilang nanti. Yang paling sederhana itu kalau teman-teman ke bandara itu kan sudah ada MRT. MRT-nya sudah mulai, ya kemarin masih dicoba, masih ada problem-problem dikit ya, nabrak dan sebagainya. Tapi dalam jangka, oke, besok teman-teman lulus kuliah kan, itu sudah, saya pikir perkembangannya sudah jauh lebih baik. Itu yang istilahnya salah satu pesan dari kami, kita gitu. Hidup makin lama nggak makin mudah ya, makin lama makin menantang sih. Begitu. Next Mas Tio, presentasinya selesai sih, karena saya tadi ngomongnya sekitar 20 menit aja, mungkin saya setting sekitar 20 menit ngomong, kalau mungkin ada tanya jawab atau mungkin ngobrol-ngobrol dengan Mas atau Pak Randu bisa on cam. Nah, gimana? Luar biasa. Terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan oleh Mas Agung mengenai
Politeknik dari ADMI Solo. Sekarang mumpung waktunya masih ada sekitar 9 menit, mari kita masuk dalam sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, selamat sore Pak, saya mau bertanya, kira-kira karya atau inovasi apa aja yang sudah pernah dibuat dari ADMI Cikarang ini? Kepada narasumber, dipersilakan menjawab. Oke, ini dimaksud karya dalam bentuk apa dulu nih? Karya berupa inovasi yang pernah dibuat seperti benda-benda begitu kali, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngarah ke sana, tadi di presentasi saya sedikit menjelaskan tentang tugas akhir mahasiswa gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang inovasi ataupun apa yang pernah dibuat di tugas akhir itu, mereka teman-teman mahasiswa tugas akhir itu mereka berinovasi karena secara basic sendiri kita punya sense teman-teman ya, di ADMI Solo maupun sekarang kita punya 3 sense. Jadi untuk tingkat 1 atau mahasiswa baru semester 1 dan 2 itu kita sebutnya mereka harus memiliki sense of quality atau mereka harus memiliki kualitas dulu ya untuk menciptakan produk gitu kan. Lalu lanjut ke tingkat 2 atau semester 3-4 itu kita kenalkan dengan namanya sense of efficiency. Jadi tidak hanya efisien secara dari segi waktu pengerjaan produk, tapi juga efisiensi dalam memilih tool, dalam memilih resource gitu kan. Jadi harapannya nanti tidak hanya digunakan saat praktek, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun harusnya aplikasikan sense of efficiency itu. Barulah di semester akhir nanti kita kenalkan dengan namanya sense of innovation and flexibility. Kalau ditanya apa saja, tentu saja sudah banyak banget, apalagi yang ADMI Solo gitu ya, karena ADMI sekarang aja dari tahun 2003 gitu kan, ADMI Solo dari tahun 68, berarti artinya sudah sangat banyak produk ataupun mesin-mesin atau karya yang sudah kami buat. Intinya, sesuatu yang kami buat itu adalah mempermudah pekerjaan manusia. Gitu kan. Contohnya misal teman-teman di rumah punya kebun ya atau sebuah ladang di mana banyak tanaman liar di situ. Gimana caranya ya saya bikin mesin untuk memotong rumput otomatis. Jadi saya nggak perlu bayar tukang kebun ya kayak Mas Agung bilang tadi kan, daripada kita invest uang untuk meng-hire seorang tukang kebun yang misal sebulan kita gaji 3 juta dan belum lagi dia kalau sakit nggak masuk, belum lagi nanti kalau dia ada kebutuhan lain rewel gitu kan. Lebih baik saya invest ke mesin aja lah, lebih simple. Saya misalkan modal cuma 5 juta, bikin mesin untuk memotong rumput, tinggal kita maintain aja gitu kan, entah nanti pelumasannya atau bahan bakarnya, sehingga dia bisa jalan continue. Jadi secara sustainable akan terjaga gitu. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, diambil dari pertanyaan dari Rafael Mateo. Rafael Mateo menanyakan mengenai beasiswa jika di ADMI Solo maupun ADMI Cikarang. Apakah ada pengelompokan beasiswa di ADMI Solo dan juga ADMI Cikarang? Terima kasih. Nah, ini Mas Agung dulu aja yang jawab, Mas. Oke deh, karena pada dasarnya sama ya. Kita untuk jalur masuk beasiswa saat ini memang belum ada. Cuma begini, karena permintaan industri yang cukup banyak, beberapa industri itu desperate, dalam arti desperate, pusing kok nggak dapat alumni ya, akhirnya mereka kasih beasiswa. Cuma problemnya adalah sebagian besar itu adalah beasiswa ikatan dinas. Jadi jangan pernah khawatir sih sebenarnya, karena saya boleh mengatakan antara ADMI Solo dan Cikarang, kalau teman-teman ada kesulitan biaya, jangan pernah dipikirin deh, nanti yang biayain pasti ada aja gitu. Kan teman-teman kebanyakan dari Kanicus juga sama seperti itu kan. Ya kalau ada duit cukur, nggak ada duit ya pasti nanti ada jalan. Cuma ya terbuka dengan kami, dengan bagian finance atau mungkin dengan para romo, nanti dicariin jalan. Gitu aja. Dan kami. Saya menjawabnya sih gitu. Rando mungkin mau nambahin. Oke, terima kasih Mas Agung. Secara garis besar sama teman-teman dengan yang disampaikan Mas Agung. Jadi ADMI Solo dan Cikarang ini memang untuk jalur beasiswa tidak ada. Tapi kita sangat terbuka lebar-lebar. Memang bagi teman-teman yang memang punya niat yang besar untuk mau masuk ke ADMI, belajar teknik di sini gitu kan. Jangan sampai terhalang oleh hanya masalah biaya. Gitu. Kita sangat open kalau memang
ada kebutuhan untuk beasiswa, silahkan datang ke kita, ketemu dengan para romo dan sampaikan masalah kalian, di mana pasti akan ada jalan kok, tenang aja. Gitu sih, makasih. Baik, terima kasih atas presentasinya dan juga jawabannya dari Bapak Rando dan juga Mas Agung. Sekarang kita tiba di penutup acara pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rando dan juga Mas Agung atas penyampaian materi presentasi mengenai perguruan tinggi dari ADMI Solo dan juga ADMI Cikarang. Saya juga berterima kasih kepada para penonton maupun audiens yang sudah menanyakan pertanyaannya melalui web maupun aplikasi Canisius Education Fair 2022. Bila penonton masih ada memiliki pertanyaan kepada Universitas ADMI Cikarang maupun ADMI Solo, bisa langsung menanyakan melalui booth-booth virtual yang sudah disediakan oleh Panitia Canisius Education Fair 2022. Akhir kata, saya izin pamit undur diri. Saya Fidelista Iskia Azarel, selaku moderator, izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Adapun media sponsor yang mendukung acara ini, yaitu Asuransi Astra, BCA, Bisnet, Rumah Sakit Premier Bintaro, Starbus, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit, PT Kurnia Mitra, Duta Sendo Rita. Selanjutnya, Gramedia, Kompas.com, Sonora, Situde, dan Liputan 6.